Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aglonema semuanya, seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Semi Aglo. Facebook saya juga Semi Aglo. Hari ini Semi Aglo akan membagikan tips cara memotong aglonema kesayangan kita, yaitu untuk memperbanyak bertani istilahnya, dengan potong pucuk tanpa akar, tanpa layu daun. Jadi daun sisa potongan kita nanti tidak layu. Caranya sangat mudah sekali. Apa yang perlu kita persiapkan satu persatu nanti akan saya kasih tahu dalam video kali ini. Tonton terus sampai habis, sampai selesai, biar tidak ada yang terlewatkan langkah demi langkah, karena ini sangat mudah sekali, hampir semuanya bisa ya. Langsung saja, yang pertama kita persiapkan, saya pakai pot ukuran 8 pisau betadine untuk oles luka, pasir malang, dan pohon yang akan kita potong. Ini adalah salah satu cara yang saya pakai. Sebenarnya masih ada beberapa cara yang nanti akan saya buat di video saya selanjutnya. Kali ini saya memakai pasir malang sebagai bahan utamanya, sebagai medianya ya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah memotong aglonema. Minimal saya menggunakan 4 daun yang saya pakai. Kita potong di bawah ruas 4, kira-kira begini, kira-kira segini potongannya, kira-kira segini teman-teman. Potongan yang akan kita pakai segini. Nah, terus sisanya ini masih ada batang yang tersisa, masih kita bisa potong lagi. Tapi untuk saat ini kita konsentrasi ke pucuknya dulu. Setelah kita potong, kita bersihkan lendirnya dengan tisu. Setelah kita bersihkan dengan tisu, kita oles dengan betadine secukupnya. Biarkan beberapa saat sampai cairan betadine itu terserap dan lukanya agak sedikit kering. Kering banget sih tidak, mungkin kayak basah-basah, cuman nggak lengket lagi. Kita diamkan dulu. Setelah kita diamkan, kita persiapkan floral foam. Kebetulan saya sudah menyiapkan floral foam. Seperti ini, saya rendam di cairan B1, terus saya potong kira-kira ukuran sekian, secukupnya lah. Besar kecilnya potongan menyesuaikan saja dengan batang yang akan kita tancap ya. Setelah potongannya tadi tidak ada cairan betadinnya, kita langsung bisa tancapkan ke dalam floral foam dengan cara kita tekan sekali secukupnya, kira-kira 2 atau 3 cm. Dengan sekali tekan ya teman-teman, dengan sekali tekan. Setelah itu
kita ambil pot yang sudah kita persiapkan dengan ukuran 8 cm. Kita isi dengan pasir malang. Lalu kita tanam. Sampai penuh, biar tidak goyang tadi floral foamnya. Setelah selesai, kita taruh pot yang sudah kita isi tanaman tadi ke dalam wadah yang digenangi oleh air. Jadi posisi dasar pot terendam. Mungkin bisa ditunjukkan nanti setelah di akhir video air yang kita pakai. Kira-kira sepertiga dari tinggi pot. Jadi ini terendam. Ini terendam, teman-teman. Ini terendam. Nah, pertanyaannya berapa lama kira-kira keluar akar? Kebetulan saya sudah bawa beberapa contoh yang sudah saya potong. Ini hasil potongan sekitar 20 hari yang lalu. Kita akan lihat. Sudah kelihatan akarnya. Apakah tidak stres kalau dibongkar? Tidak, kita akan kembalikan lagi. Nanti kita tanam lagi, kita rendam lagi. Jadi tidak sampai kering, dia makanya dia tidak stres. Dan ini hasil potongan setelah 4 minggu. Saya potong 4 minggu yang lalu. Kita akan lihat karena saya juga belum lihat akar ini. Sudah lebih banyak, teman-teman, akarnya. Bisa diperlihatkan, dilihat di kamera. Dan dari semua daun yang pertama sampai proses 4 minggu dan 3 minggu, tidak ada satupun daun yang layu, tidak ada satupun daun yang rontok. Jadi simpel kan, mudah, simpel, dan saya kira lebih aman. Nanti setelah 1 bulan kita bisa pindah ke media biasa yang kita pakai dengan penyiraman yang sesuai dengan kebiasaan menyiram kita. Itulah, teman-teman, cara memotong pucuk tanpa layu daun dari semi aglo. Semoga membantu, bermanfaat untuk teman-teman yang ingin belajar memperbanyak aglonema. Tetap semangat. Salam aglonema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, teman-teman, jadi di dalamnya kita isi air, tinggi airnya kira-kira sepertiga dari pot ini. Kurang bisa, yang penting pokoknya dasar pot tertutup air. Lebih pun tidak apa-apa, jadi ukuran air tidak baku harus sekian, tidak. Yang penting dasar pot terendam, dan ini adalah cara yang sangat simple
untuk memperbanyak aglonema dengan cara potong pupuk. Semoga bermanfaat ya teman-teman.